kuch hota hai. Kau ini anu ni menusuk mana payo nak nampak. Bang, memang bukan nusuk bang, memang tak ada sini bang. Memang tak ada, memang sikit gila. Dan penjabi lagilah, lagi sikit-sikit gitu. Ha, memang rare, memang rare. Sebab tahulah, hak ada kat sini pun kebanyakannya hak kalau bang hak biasa bang nampak tu ada hak pelajar UMT, pelajar UNIZA, tapi kalau family kat sini memang sikit dah. Memang ramai pindah dah. Tu ah. Hai, nama saya Priti Korgil, anak perempuan Jajik Singgil dan saya berasal dari Kuala Terengganu, Terengganu. Saya merupakan anak sulung dari tiga orang adik-beradik. Bapa saya bernama Jajik Singgil dan ibu saya bernama Sajid Kor. Dan ibu saya ini merupakan seorang yang berasal dari India dan ayah saya ini berasal dari Kuala Terengganu. So saya memang lahir di Terengganu saya dan saya merupakan anak jati Terengganu. Semasa berada di sekolah rendah, saya melanjutkan pengajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I. Kemudian untuk sekolah menengah pula, saya ke SMK Sultan Sulaiman. Kemudian saya berpindah ke SMK Chong Hua Wei Sing. Dan untuk tingkatan 6, semasa saya berada di tingkatan 6, saya belajar di SMK Sultan Sulaiman. Buat masa sekarang ni saya tengah mengambil jurusan Media dan Komunikasi Ijazah Sarjana Muda di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerana first of all saya nak jadi face off untuk televisyen. Sekarang ni kalau kita tengok dekat TV memang jarang nampak kaum India ataupun kaum Sing. So saya nak menjadi face off buat kaum Sing dan saya nak macam membuktikan bahawa bakat itu walaupun kita mempunyai skin color yang kita tak ada skin color yang cerah tapi kita still boleh maju walaupun kita ada bakat. Family saya ni arrange marriage. So mak saya ni kiranya berhijrah lah dari India ke Kuala Terengganu. So kita orang menetap di sana. Memang dulu family Sikh beragama Sikh ni memang ramai tapi semakin lama semakin berkurangan. Kalau sekarang ni memang tinggal dua family Sikh je termasuk dengan family saya. So pada mulanya bagi saya agak sukar sebab kita tak ada gurdwara dekat Terengganu. So dia macam agak sukarlah untuk kita sembahyang dan semua tu. So setiap kali kalau nak sembahyang ke ataupun celebrate hari Vaisakhi, kita orang akan ke Melaka, akan ke Kuala Lumpur. So itulah yang bagi saya agak sukar. Selain daripada tu memang kehidupan kat sana memang chill dan bagus. Sebab orang Terengganu ni semua friendly dan dia orang selalu macam like macam nak tahu lebih banyak tentang agama saya, which is saya suka sebab saya rasa macam ilmu tentang agama Sikh ni di Malaysia, bukan sahaja di Terengganu tapi di Malaysia memang kurang. So saya rasa bila saya kongsikan ni saya rasa gembira sebab orang dapat tahu pasal agama saya dan pasal latar belakang saya dan sebagainya lah. Macam biasanya mak saya akan masak kat rumah lah macam chapati, alu, gobi, those things. And dekat Terengganu ni agak susah lah untuk dapat makanan Sikh ni tapi mak saya selalu buat. And mak saya pun pernah buat perniagaan kecil dan berjual makanan Punjabi. And memang sangat laku lah sebab kat sana memang jarang ada. Bukan jarang, memang tak ada. So kalau makanan Melayu tu memang favourite kita orang lah sebab kita memang duduk kat sana lama dah. And selalu makan banyak jenis lah makanan Melayu ni. Seperti macam nasi lemak, nasi minyak, sebagainya lah. Semasa saya berada di Terengganu ni, memang majoriti kawan saya adalah orang Islam dan saya memang membesar dengan orang Islam. So memang saya banyak cerita lah pasal agama saya dekat diorang and diorang pun biasanya macam saya pun dapat belajar banyak benda lah pasal kehidupan orang Melayu ni macam mana. Macam like saya tahu pasal oh korang pun ada solat, korang pun ada celebration korang, like pasal saya pun dapat belajar pasal Mekah, Madinah semua tu.
which is a really exposure lah untuk saya. Lepas tu dari segi kawan-kawan kat sana tu memang semua okey dengan saya, tak ada yang macam racist ke apa. Ada je macam contohnya cara kita makan, kita makan dengan tangan. Kalau pergi kat hotel je baru makan dengan sudu dengan garpu. And then kita orang kalau kita orang akan macam pergi mamak juga, and then beli makanan daripada kedai Melayu semua, sebab setengah orang dia orang macam takkan beli kan, tapi macam kita orang beli je and makan je. And kita orang pun ada macam pergi apa panggil celebrate raya dan juga kenduri. So kita orang pergi je, and saya pun rasa baju Melayu saya lebih banyak daripada baju Indian saya, traditional saya sejujurnya. Baju kurung saya pun banyak. So yes, kalau parents saya pula dia orang macam sama je, dia orang pun cara pakaian dia orang pun ada je macam kadang-kadang pakai baju kurung semua tu. Tapi I will say I'm more sebab saya lebih banyak kawan. So lebih banyak macam apa panggil kawan Melayu dan semua tu. So saya memang memang dikelilingi dengan dia orang berbanding dengan ibu dan ayah saya sebab dia orang bekerja. So yeah, so saya rasa saya lebih banyak exposure lah pasal ni. Okay, so first time masa tu pandemic. So tu saya memang suka main TikTok actually. Saya suka berlakon, suka you know lip sync and all that, dancing semua. Lepas tu saya hari tu saya buat satu video ni. Saya just tulis types of macam life as a orang Sikh dekat Terengganu. So saya just letak a few point je. Lepas tu saya keluar balik rumah tu saya tengok video saya viral. So saya macam agak terkejut lah. Lepas tu saya tengok komen tu macam ramai orang tak tahu pasal agama Sikh, which is I macam like oh, saya ingatkan macam orang keliling saya dah tahu, macam like oh, ingatkan macam orang-orang dewasa ni memang tahu benda-benda macam ni. I ingatkan macam orang keliling saya je tak tahu. Rupanya orang dewasa pun tak tahu. Lepas tu from there I macam show more about agama Sikh ni. Saya cakap kat dia orang kenapa saya simpan rambut, kenapa saya macam apa panggil pergi semayang kat mana, saya ada Mekah ke tak, Amritsar tu apa, kenapa saya pakai gelang bracelet silver tu. Semua tu saya macam bagi tahulah dekat platform TikTok ni. And daripada sanalah saya rasa macam saya baru dapat tahu macam oh, bukan sahaja orang Terengganu tak tahu, rupanya ramai lagi orang di luar negeri pun tak tahu lagi pasal agama Sikh ni. Kelebihan bagi saya macam saya rasa macam bahasa Melayu saya ni lebih bagus daripada bahasa saya sendiri sejujurnya, daripada bahasa Punjabi, sebab saya selalu cakap bahasa Melayu and lagi khususnya saya menggunakan dialek Terengganu. So memang saya biasanya cakap Terengganu lah. So bila pergi ke UKM pula, so every time saya cakap Terengganu, dia orang jadi macam tak faham. So macam bila saya kata, jangan saya mau kita pergi makan. Dia macam, apa ni? Apa like slow-slow. So, macam, oh, I kata, maksud I, jomlah kita pergi makan. Makan macam tu. So macam saya selalu akan tambah ing kat belakang. Dia bukan tambah, it's just naturally jadi macam tu. So saya rasa kalau kelebihan pula, saya rasa sebab saya rasa bahasa Melayu saya baguslah berbanding dengan non-Muslim lain sejujurnya. Sebab saya rasa sebab saya memang dikelilingi dengan orang Islam dah. So saya memang banyak guna bahasa Melayu. So memang kalau pergi kat uni pun assignment semua saya akan lebih guna bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggeris lah. Saya rasa saya menguasai dialek Terengganu ni sebab first macam saya kata saya dikelilingi dengan orang Melayu. So that's why maybe non-Muslim yang lain ni diorang macam duduk dengan diorang je. Tapi saya ni jenis saya campur dengan semua. Even saya campur dengan orang Chinese juga. And surprisingly, saya baru je sekolah dekat sekolah Chinese untuk 2 tahun lebih. Dan saya sekarang ni boleh berkomunikasi dalam bahasa Cina juga. So I think it's because sebab cara saya bergaul. Bila saya duduk dengan Melayu ni, saya macam memang macam tu. Dia macam sebab dari kecil dah, dari tadika dah dengan orang Melayu. So jadi dialek tu memang dia auto. Dia bukan macam tu, automatic lah bagi saya. Saya rasa tidak wajar lah sebab kita semua ni lahir pun dengan agama yang berbeza-beza, bangsa yang berbeza-beza. Saya rasa we should know how to respect each other and macam jangan macam guna bangsa ataupun apa-apa ni sebagai satu platform untuk mencetuskan kontroversi ke apa ke. Sebab saya rasa kita patut hidup aman dan damai lah. Kita patut ada perpaduan. So yes, tidak wajar lah bagi saya. Ada je contohnya macam makan. Saya nak sebut makan.
Tapi selalu macam, eh, jangan pergi makan. Lepas tu macam, oh, dah setmu. Tapi I nak cakap macam, dah lah you all. Tapi saya terguna, dah setmu, jom, dak ya, this kind of things. So even actually kawan-kawan UKM saya pun terpengaruh guna kadang-kadang. Dia macam, oh, jom makan. Tapi dia orang macam guna tu macam, it's like, tak kena dengan diorang sebab diorang bukan dari negeri Terengganu kan, so macam it sounds funny lah, macam tu lah. Okay, buat masa sekarang ni saya tengah ambil, saya belajar tahun 2. Sekarang ni saya tengah mengambil jurusan komunikasi media dan sekarang ni saya berada di tahun 2. So, satu tahun lagi saya akan graduate. So, buat masa sekarang ni saya macam, saya ambil je part-time job. Macam sem lepas saya buat drama baru yang akan ditayangkan tidak lama lagi, dan saya juga ambil job contohnya jadi aktor, jadi voice over ke ataupun apa-apalah. So saya just ambil je part-time job. So nanti maybe lepas dah habis pengajian ni, maybe saya nak ke arah lakonan. Buat masa sekarang ni saya rasa saya nak ke arah lakonan lah, sebab saya rasa pelakon di Malaysia pun kurang yang daripada beragama Sikh dan juga beragama India lah. So saya rasa why not I try, sebab saya pun minat gila berlakon. Saya pun minat berkomunikasi, khususnya lagi-lagi dalam bahasa Melayu. So saya rasa itu satu kelebihan lah bagi saya, dan kelebihan juga bagi industri. Ya, family saya memang sangat sokong dan saya rasa sangat bersyukur lah ada family yang sokong, sebab ada setengah family yang macam tak bagi anak dia nak masuk komunikasi media sebab dia orang kata macam, oh, maybe you non-Muslim, you takkan dapat kerja and so on. Tapi saya rasa macam, if you have bakat, if you have, you want to do something, you want to achieve something, kita boleh je capai benda tu. Tapi yang paling penting sekali, usaha. Memang banyaklah saya dapat DM, feedback semua tu. Ada juga orang suruh saya pakai tudung. Ada yang suruh saya, eh, you ni pakai tudung je lah terus. Something like that. Lepas tu saya pun dapat DM macam untuk macam, boleh tak jadi apa panggil model diorang ke, something like that. Memang banyaklah. So, dari segi sana tu saya rasa macam sangat happy lah bila dapat banyak komen, khususnya feedback positif lah. Dan saya juga selepas saya viral di TikTok ni, memang saya dapat banyak peluang. Macam contohnya macam saya cakap tadi lah, dapat peluang lakonan, which is saya, benda tu saya memang really nak. And benda tu memang susah nak dapat. So, saya rasa sangat bersyukur gila. And then saya juga ada masuk pertandingan pencarian radio Molek FM yang baru sahaja beberapa bulan lepas di Seri Pentas lah. So saya pun daripada ramai-ramai tu saya dipilih sebagai finalist dan saya pun masuk ke pusingan akhir, tapi saya dapat tempat kelima lah. Saya masuk, saya dapat top 5 lah kiranya. So itu pun satu pencapaian yang sangat membanggakan bagi saya dan juga negeri saya lah. So daripada sana pun saya dapat banyak job, banyak peluang, dan saya juga menjadi salah satu, dia pilih untuk menjadi salah satu ikon Terengganu Keluarga Malaysia untuk mempromosikan ads Keluarga Malaysia ni di untuk negeri Terengganu lah, di Malaysia dan di TV. Lepas tu saya juga macam dapat komen macam ada orang suruh saya pakai tudung. Saya macam terkejut jugalah. Lepas tu saya pun macam reply kat dia, saya cakap macam like, you have to respect me sebab saya pun, saya ada agama saya sendiri semua tu. And dia pun macam faham. So saya rasa macam banyak, bagi saya rasa saya berdapat banyak positif lah berbanding negatif. Kalau dari segi jumpa orang tu, kenal ke tak, memang kalau saya balik Terengganu tu ada je orang akan tegur. Kalau saya pergi jogging ke, kalau saya pergi event ke apa, memang ada orang akan main macam tegur saya, kata, eh, you kan yang boleh cakap Terengganu. Macam hi, hello, saya selalu tengok video awak kat FYP semua tu. Saya macam like, saya rasa macam sangat terharu lah, sebab sebelum ni saya tak pernah lagi macam alami situasi macam, sebab sebelum ni macam orang selalu macam tak tengok Indians dengan cara elok bagi saya di Malaysia ni. Tapi masa bila saya dapat feedback macam ni daripada followers saya semua ni, saya rasa sangat happy dan saya rasa macam like, wow, I'm making Indians, I'm making orang Sikh, and even though orang negeri-negeri saya ni bangga dengan saya. So saya rasa benda ni sangat menggembirakan lah. And juga kepada rakan-rakan saya pun, professors, parents saya pun, diorang pun sangat bangga dengan saya dengan pencapaian saya semua ni lah. So saya nak advice lah kepada remaja kini, gunalah platform media sosial ni sebaik yang mungkin. Jangan menggunakan platform ni untuk macam mencetuskan kontroversi ke, macam nak
nak gaduh ke apa ke, sebab bagi saya ni platform media sosial ni membuka banyak peluang pekerjaan untuk kita, boleh menyebabkan kita pergi ke pergi jauh dan banyak positif berbandingan negatif sejujurnya. So saya harap remaja kini ni memang gunakan media sosial ni dengan cara yang eloklah dan positif, bukannya untuk menindas orang ke dan sebagainya lah. Okey. Kalau makanan favorite, saya suka makan kepuk ah. And then kalau minuman teh oping, teh tarik lah, teh tarik sejuk lah macam tu. Kalau tempat menarik, saya memang suka pergi pantai lah, Batu Buruk. Sebab kat sana memang banyak gerai dan kat sana memang tenang lah. Pantai kan, Batu Buruk kan, siapa je tak pergi kan kat Terengganu. Kat sana lah, saya rasa yang tu tempat yang paling best lah bagi saya. Lepas saya belajar ni, saya nak, maybe saya perancangan masa depan, buat masa sekarang ni saya tengah ambil komunikasi media. So sambil tu saya ada je buat part time job. So saya akan buat macam ni lah, buat masa sekarang. And then once dah habis belajar, which is tinggal satu tahun lagi. So lepas habis belajar ni, saya akan terus ke bidang industri lah. So buat masa sekarang ni, saya fikir saya nak ke bidang lakonan sebab saya minat berlakon. Dan ya, yeah, itu sajalah. Dan menjadi satu face off lah untuk stesen TV ni. Emas, perak, intan, suasa, cantik bersinar, cahaya berkilauan. Biar berbeza agama dan bangsa, mimpi bersama, kukuhkan perpaduan. Terima kasih kepada pihak editorial Dewan Bahasa DPP kerana sudi memilih saya untuk berkongsikan tentang penguasaan bahasa Melayu saya dan juga dialek saya ni. Saya rasa sangat bangga kerana dapat cerita tentang diri saya dan tentang latar belakang saya sebagai seorang gadis beragama Sikh yang tinggal di Terengganu. Memang saya sangat happy lah. Okey, Set Mu, jangan lupa dapatkan majalah ni secara offline dan juga online. Set kita jangan pecah tau.